Kalau untuk anak muda ini sih kita optimis. Tadi udah dibilang dari Pak Ketum dan juga Pak Manager, targetnya berapa? Target insya Allah. Sementara ini 3. Sementara ini 3. Sebenarnya aslinya sih nggak 3 ya? Siap. Saya tahu. Apalagi dulu aku pernah bawa atlet renang ke Youth Olympic Argentina. Jadi memang cabur renang ini saya yakin potensi untuk menembus Olimpik. Jadi harusnya sih kalau udah menembus Olimpik, SEA Games pasti bendera merah putihnya banyak. Amin. Semoga, mungkin ini atlet-atlet juga baru sekali ya, punya menpora yang muda ya. Usia kita nggak jauh nih, ini pada usia berapa rata-rata? Kata-kata 19. Oh, 19. Cuma beda 10 tahun lah dikit. Dikit. Kalau 10 tahun tuh berarti frekuensi komunikasinya tuh masih masuk nyambung. Nanti kalian generasi Z, kalau kita kan generasi milenial. Jadi kita juga tahu kalau generasi Z ini hobinya ngapain. Tapi ini pasti anak-anak disiplin menuju SEA Games. Pokoknya dari saya harapan yang besar dan juga yang penting semangat dan juga harus bangga membawa merah putih. Tadi saya juga udah bilang ke Pak Ketum, insya Allah kita di Kemenpora ini akan mengajukan program LPDP untuk olahraga. Jadi kalian-kalian itu nanti bisa mendapatkan beasiswa di universitas yang bagus-bagus. Itu dalam rangka meningkatkan SDM dalam ekosistem olahraga kita ke depan. Semoga program yang saya ajukan ini bisa segera rampung. Jadi adik-adik ini habis SEA Games masih bisa latihan, tapi mendapatkan pendidikan yang untuk masa depan ini lebih baik. Ya, doa saya buat kalian semua. Mungkin Pak Ketum mau.